Mudah-mudahan 2019 Demokrat akan kembali jaya kembali untuk memenangkan pemilu yang ke depan. Dewan Pengurus Cabang DPC Demokrat Kota Jambi menggelar pelatihan saksi partai untuk menghadapi pemilihan gubernur 9 Desember. Pendidikan pelatihan saksi partai Demokrat ini diikuti oleh seluruh saksi yang ada di ranting dan anak ranting. Acara ini sendiri dibuka oleh Ketua DPC Demokrat Kota Jambi AS Budianto dan dihadiri oleh Ketua Tim Koalisi Effendi Hatta dan anggota Fraksi Demokrat Kota dan Provinsi Jambi. Dalam kegiatan ini juga dibacakan ikrar saksi HBA Edi Purwanto. Pendidikan dan pelatihan saksi yang digelar oleh DPC ini bukan hanya bertujuan untuk menguasai bahan saja, namun kemampuan mendesain training, pengajaran, menguasai teknik delivery yang efektif, kemampuan membangkitkan motivasi dan interaksi, serta penanganan berbagai tipe audiens dalam rangka memenangkan pasangan HBA Edi Purwanto di Pilgub 9 Desember mendatang. Harapannya bahwa saksi ini, di samping tugasnya adalah sebagai saksi, juga dia tugasnya adalah bagaimana saksi yang militan untuk bisa perjuangan HBA dan Edi Purwanto bisa memenangkan pada pilkada 2015. Sementara itu, Ketua Tim Koalisi Pemenangan HBA Edi Purwanto dalam kesempatan ini menyebutkan, jika pendidikan dan pelatihan ini untuk memberikan arahan kepada para saksi dalam mengawal pelaksanaan proses pemungutan suara, sehingga kecurangan-kecurangan yang terjadi dapat diminimalisir dan diatasi. Pelatihan ini adalah untuk mengawal suara pada saat pemungutan nanti supaya tidak ada. Itulah pada TPS nanti akan di tempat berapa saksi? Agustri, Jambi TV.